Oke, kita sudah sampai, Andi. Hah? Loh, kok berhenti di sini? Ya. Bau banget. Buruan pergi aja yuk. Sabar, Andi. Kita mau belajar sesuatu di sini. Tapi ya, jangan di sini dong. Bau banget. Ayah tahu. Nah, sekarang coba, Andi, coba lihat sekelilingmu, Andi. Apa yang kamu rasakan? Ya, yang gak dirasakan di saat seperti ini sih, ya jijik. Tapi kok pemulung-pemulung itu betah ya? Ya, Andi tahu tidak, ketika kita jatuh dalam dosa, kita sama persis seperti sampah itu. Hah? Kita tidak berguna, dibuang, kotor, dan sangat menjijikan, Andi. Tapi bersyukur, Tuhan sendiri yang memungut kita. Sama seperti pemulung-pemulung itu memungut sampah, Andi. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita terpisah dari Allah yang Maha Suci. Dan akibatnya, semua manusia akan berakhir di sebuah ujung yang bernama maut. Oleh sebab itu, banyak cara yang akan coba dilakukan oleh manusia agar dapat kembali kepada Tuhan dan hidup bersamanya kembali. Ada yang berusaha dengan kepandaiannya, dengan berbuat baik, dan ada juga yang merasa cukup dengan menjalankan peraturan agama. Namun, apapun semua yang dilakukan oleh manusia sudah mengandung dosa. Sehingga Nabi Yesaya berkata, kesalehan atau kebaikan manusia itu sama seperti kain kotor. Dosa membuat hidup kita benar-benar kotor dan usang, yang akhirnya hanya akan disisihkan dan tak berguna serta dibuang. Sebuah sampah akan dikumpulkan dengan sampah yang lainnya. Mereka akan berakhir tertumpuk di tempat penampungan, sampai akhirnya terurai menjadi tanah atau dibakar. Namun, akan berbeda ceritanya jika seorang pemulung memungutnya. Sampah yang dipungut akan mengalami sebuah perjalanan yang baru, lewat sebuah proses daur ulang. Sampah yang didaur ulang mengalami proses pembaharuan. Sampah itu harus dihancurkan menjadi benar-benar lembut dan akhirnya dibentuk lagi menjadi sebuah bentuk yang baru. Proses daur ulang membuat sampah yang tak berguna, kotor, menjijikan, menjadi sebuah barang yang baru, yang bersih, berguna, dan siap dipakai. Nah, Andi, sampah menjadi berguna bergantung pada siapa yang memungutnya. Gitu ya, ya. Untung ada pemulung itu, jadinya ada sampah yang bisa dipakai lagi. Ya, tentunya kita tidak pernah membayangkan dong, jadi seperti apa sampah yang sudah kita buang. Makanya, Andi, kita tidak boleh memandang orang lain berdasarkan pekerjaannya. Dan tidak semua orang loh, Andi, mau melakukannya. Tapi kita bersyukur, Andi, kita memiliki pemulung yang sejati, Tuhan kita, Andi. Tuhan yang Maha Suci itu mau berada di tumpukan sampah dosa-dosa kita untuk memungut kita. Dia mengambil kita dari tumpukan itu, kita yang kotor, bau, dan menjijikan, Andi. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 7 berkata, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Tuhan rela meninggalkan surga dengan segala yang dimilikinya untuk turun ke dunia dan menjelma sebagai manusia. Dalam keadaan yang sangat hina, dia dilahirkan. Sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa, Yesus rela merasakan kelemahan-kelemahan yang dialami manusia. Hal itu dilakukannya karena dia sangat mengasihi manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia tidak akan pernah bisa menghapus dosanya sendiri, maka satu-satunya yang dapat melakukannya hanyalah Tuhan itu sendiri. Karena Allah suci dan tidak berdosa, Allah mengirimkan anaknya untuk menjadi alat pembayaran bagi hutang dosa kita. Seharusnya kita yang menjalani hukuman. Tetapi karena kasihnya yang besar,
Yesus menyerahkan dirinya untuk dihukum, supaya kita bebas. Inilah kabar baiknya. Tuhan tetap mengasihi manusia, meskipun manusia dalam keadaan berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Baik itu adalah orang yang baik, bahkan penjahat sekalipun. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa dalam maut yang kekal. Tuhan tetap merindukan bahwa setiap orang dapat kembali kepadanya dan hidup berbahagia di dalam kerajaannya. Untuk itu, hanya ada satu cara. Tuhan membuat sebuah rencana yang besar, penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, yaitu lewat Yesus, anaknya yang tunggal. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa baik ya? Ya, Andi. Dan itu semua karena kasih dan anugerahnya. Kenapa sih semua harus melewati Tuhan Yesus? Begini, Andi. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa datang kepada Allah yang Maha Suci. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia digambarkan seperti orang-orang yang berusaha untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang paling dalam. Dan Allah tentunya tahu bahwa manusia tidak akan mungkin menemukan jalannya sendiri. Oleh karena itu, Andi, Allah berinisiatif memberikan jalan bagi kita dengan mengorbankan anaknya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sendiri mengajak semua orang, Andi, untuk percaya kepadanya agar bisa datang kepada Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Ayo, Andi, kita jalan lagi. Oke. Nah, Andi, kamu sudah belajar apa pagi ini? Andi belajar bahwa manusia berdosa ibarat sampah yang dibuang. Ya. Dan Tuhan Yesus sebagai pemulungnya. Tuhan memungut kita dari tumpukan dosa dan mendaur ulang kita menjadi manusia yang baru, bersih, dan berguna. Wah, betul sekali, Andi. Tapi ya, semua orang bisa selamat apa enggak? Andi, pada dasarnya setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi pasti diselamatkan. Tapi kok masih ada orang yang tidak percaya? Semua manusia diberi kebebasan untuk memilih mau percaya atau tidak. Tidak sedikit juga ya sih yang sudah mendengarkan kabar baik, tapi mereka masih mengeraskan hatinya. Dan banyak juga yang tidak peduli, Di. Padahal kan, Di, Tuhan Yesus sendiri sudah menjadikan dirinya jembatan penghubung antara Allah dan manusia. Nah, sisanya terserah manusia mau percaya atau tidak. Karena keselamatan itu adalah pilihan, mau menerima atau menolak. Gitu, Andi. Gitu ya? Yuk, jalan lagi. Ya. Nah, sekarang istirahat dulu, Andi. Ya. Capek juga ya? Iya. Ayah, aku juga ingin diselamatkan. Ya. Tapi gimana caranya? Oh iya, sebentar. Lihat. Oke, di Alkitab ada tertulis Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10-nya nanti jadi ayat hafalan juga ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, sekarang coba Andi dihafalkan. Roma pasal 10 ayat 10. Iya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, pinter. Nah, sekarang yang perlu Andi lakukan adalah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan mengizinkan dia masuk dalam hidupmu secara pribadi. Menjadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Mau? Nah, sekarang kita berdoa ya, nanti ikutin ayah ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Aku percaya. Aku percaya. Engkau telah menebus hidupku. Engkau telah menebus hidupku. Dan mengampuni dosa-dosaku. Dan mengampuni dosa-dosaku. Saat ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan.
Kami memohon Engkau masuk dalam hidupku Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku Di dalam nama Yesus Amin Amin Oke, sekarang kita jalan lagi, kita pulang. Yuk, jalan.